Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam bidor dari CVA Soccer. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Soccer. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Soccer. Oke teman-teman, berjumpa lagi ya dengan saya. Alhamdulillah badan kita sehat selalu, panjang umur, mantap sekali. Oke, di video kali ini kita akan sedikit mereview senapan angin PCP Predator OD38 dan juga sekaligus memberitahukan promo terbaru dan juga kita kasih tahu harga full setnya berapa. Nanti kita ada bonusin spesial buat khusus senapan angin PCP Predator OD38 dan ini berlaku selama bulan puasa saja seperti itu. Oke teman-teman, disimak baik-baik videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke, terima kasih buat teman-teman yang senantiasa menantikan video di CVA Soccer. Oke teman-teman, sekarang kita akan review dari mulai laras sampai popor, nanti disimak baik-baik dan juga kenapa harganya beda dari yang lain tentang senapan yang PCP Predator ini. Nah, ini kita jelaskan dulu dari larasnya. Nah, ini larasnya menggunakan laras H2S Super. Nah, untuk senapan yang PCP Predator Tactical OD38 chamber tumpu ini, dia menggunakan laras H2S Super, laras ban baja juga OD13, alur 12, panjang 60 cm, kaliber masih kaliber 4,5 mm. Di CVA Soccer gak ada kaliber yang lebih dari 4,5. Seperti itu ya teman-teman. Untuk jarak akurasinya untuk laras H2S ini di senapan yang PCP Predator Tactical tumpu ini, dia jaraknya kita groping rapat itu 50-70 meter, itu groping rapat seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Nah, untuk basic dari PCP Predator OD38 ini, dia lebih enak buat big game. Nah, kalau buat long range ya jaraknya segitu tadi, 50-70 meter, itu groping rapat. Buat berburu hama babi, untuk senapan yang PCP Predator OD38 ini cocok sekali karena rata-rata FPS-nya ini bisa sampai 1200 untuk setelan full power. Kalau setelan slow biasanya 900-1000 itu setelan slow, karena ini chamber tumpuk jadi lebih keras seperti itu teman-teman. Jadi basicnya memang agak lebih ke big game. Nah, buat small game juga bagus juga, untuk jarak-jarak 50-30 meter udah oke sekali untuk PCP Predator OD38 ini, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabung Dural OD38. Jadi ini bukan berapa cc mas. Nah, itu bukan, kalau bocap baru 500 cc. Kalau ini tabung OD38, diameter luar besarnya ini OD38, bukan pakai cc ya teman-teman. Kalau bocap 500 cc itu OD nya itu OD60. Nah, kalau yang ini OD38. Nah, seperti itu. Untuk aman anginnya di 2700-2800 PSI. Nah, di mano memang sampai 3500-4000, tapi untuk ngisi anginnya lebih aman di 2700-2800 PSI. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau sampai berlebihan, wah, terjadi hal yang tidak kita inginkan, entah itu silnya bocor atau nanti manonya rusak. Nah, pokoknya ada kendala kalau diisi sampai berlebihan seperti itu teman-teman. Untuk letak manometernya, biar nanti isinya kelihatan, letak manometernya ada di depan sini. Nah, ini manonya ada di depan tabung sini ya teman-teman, mantap sekali. Untuk cincin juga udah ada, cincin penyangga laras dan juga tabungnya, jadi larasnya biar tidak goyang dan juga tabungnya aman. Meskipun cincinnya pakai cincin satu, tapi ini udah kenceng sekali seperti itu ya teman-teman. Dan juga tabungnya ini udah dilindungin oleh rush. Nah, ini bahannya
ya namanya ras itu tadi ya teman-teman, kayak atom tapi atomnya yang keras sekali. Ini bisa buat masang laser atau lampu juga bisa, atau senter itu, nah itu bisa sekali letak laser di sini. Dan juga di bawah sini juga bisa dipasang buat bipod. Nah seperti itu ya teman-teman, di ini bisa buat pasang bipodnya juga bisa seperti itu. Untuk chambernya ini menggunakan chamber tumpuk bahan Dural seri 6 pembuatan semi CNC. Untuk dalemannya ini lebih spesial lagi, dalemannya ini udah daleman stainless, jadi bukan pakai dural atau baja lagi, tapi dalemannya ini udah daleman stainless, udah kayak full CNC, tapi ini masih semi CNC, daleman masih stainless. Wah, ini udah daleman stainless, jadi memang harganya agak beda dari yang lain. Ini laras pakai laras 2S dan juga daleman pakai daleman stainless, jadi kalau kena air hujan tidak bakal karatan seperti itu. Nah itu keunggulan dari senapan PC Predator D38 yang kami produksi saat ini. Nah seperti itu ya teman-teman, laras pakai laras 2S, daleman udah daleman stainless. Ini chambernya chamber tumpuk, bukan chamber durek, bukan chamber monolet, bukan. Nah ini chamber pakai chamber tumpuk, daleman udah daleman stainless, mantap sekali. Seperti itu ya teman-teman. Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever, jadi mempermudah kita banget buat menembaknya. Ini ada berapa tarikan, coba saya tes. Ada satu tarikan seperti itu. Nah, ini ada satu tarikan, mantap sekali teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Nah untuk menyetel powernya, ini di belakang udah ada setelan powernya. Nah ini setelan power udah di luar. Nah ini setelan power letaknya di sini. Kalau mau full power, nah buat big game tinggal diputar saja ke kanan. Kalau buat small game, buat buruan-buruan kecil, jarak 30 meter biasanya itu tinggal diputar saja ke kiri. Nah seperti itu. Jadi buat bisa buat big game, bisa buat small game, tapi lebih enaknya lagi ini buat big game, soalnya ini powernya keras sekali seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk letak magazinnya juga sama, letaknya di sini. Ini udah terpasang single shoot dan juga nanti kita bungusin magazinnya. Terus untuk triggernya juga udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya. Jadi kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci sini, dan juga kalau ke kiri nah dia normal lagi. Jadi kalau teman-teman gak bisa pakai cancel kokang, lebih mudahnya pakai di safety triggernya. Kalau gak jadi menembak tinggal didorong saja ke kanan, itu otomatis udah gak nembak. Tapi lebih enaknya biasanya teman-teman, lebih aman lagi itu pakai cancel kokang. Nah seperti itu ya teman-teman, ini cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri. Oke mantap sekali popornya, udah popor GTR, popor maju mundur. Nah untuk teman-teman yang tanya ada yang popor lipat mas, yang popor lipat kami belum ada seperti itu ya teman-teman. Oke untuk rail teleskopnya, rail teleskopnya ini menggunakan rail 11 atau 12, jadi tidak menggunakan rail Picatinny. Dia mudah buat semua tele kecuali tele yang pakai rail Picatinny ini tidak bisa. Nah, tele besar maupun kecil, nah itu bisa masuk semua seperti itu ya teman-teman. Oke, nah udah semua ya, udah jelas ya dari spek Predator OD38 ini. Larasnya menggunakan laras 2S Super, dalemannya udah daleman stainless seperti itu ya teman-teman. Oke untuk harganya, ini harganya promo free ongkirnya, harga Rp3.200.000 dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Nah untuk yang pengen nambah tele, nah ini tele yang ready, teleskop Thomson ukuran 39x40, ini udah tahan getar, harganya murah meriah sekali, harganya cuman Rp350.000. Nah mantap sekali kan, ini harga Rp350.000 dapat teleskop Thomson udah anti getar. Nah seperti itu, udah tahan getar, anti getar sama aja. Nah jadi tidak perlu nyetel-nyetel kembali seperti itu ya teman-teman. Kalau di total set sama teleskop jadi Rp3.550.000. Yang pengen pakai pompa full set ini
yang ready pompa AGEA pompa besar. Nah seperti ini ya, pengen full set ini kita kasih potongan harga 100.000 lagi, full setnya jadi 4.250.000 rupiah. Nah ini pompa AGEA biasa kita jual normal 800.000 rupiah, sekarang kalau yang pengen beli full set kita kasih kortingan lagi 100.000, jadi cuma 4.250.000 rupiah. Nanti kita bonusin lagi, dapat bonus tripod. Nah ini bonus tripod buat yang beli full set. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah dapat bonus tripod seperti ini yang pengen beli full set, dan juga kalau yang pengen beli senapan saja. Nah khusus buat senapan angin ini ya, ini mumpung masih 4 lagi, ini kita kasih bonus tripod saja gak apa-apa. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kemarin-kemarin beli kok gak dapet bonus tripod mas, nah itu tenang saja, kita ada bonus tambahannya lagi. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini khusus buat bulan puasa ini ready stock tinggal 4 buat senapan angin ini kita kasih bonusin tripod senapan angin. Kalau yang pengen diganti tele mas, wah gak bisa mas. Seperti itu ya, ini bonus tripod khusus buat bulan puasa ini, ready stock senapan angin ini masih 4 lagi. Masih 4 lagi. Nah sama yang ini masih 4. Nah ini nanti bonus tripod. Nah khusus buat senapan angin ini aja ya, buat tidak berlaku buat senapan-senapan lainnya. Nah seperti itu. Kalau yang kemarin ada yang tanya bisa diganti tele mas tripodnya, ya nggak bisa. Nah, bonusnya tripod ini saja. Oke seperti itu ya teman-teman. Nah paket set sama teleskop cuma 3.550.000, yang pengen full set cuma 4.250.000 rupiah. Set sama teleskop kita masih kasih gratis ongkir. Buat full set, nah itu ada tambahan biaya dikit lagi buat ongkirnya, soalnya kalau pakai pompa beratnya nambah drastis. Seperti itu ya teman-teman. Oke, beratnya nambah, ongkirnya juga tambah dikit. Seperti itu, nanti kita juga tanggung dikit, kita bagi dua. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk cara pembeliannya bisa pakai COD bayar di tempat. Syaratnya gampang sekali, tinggal foto KTP saja, kirim ke nomor WA saya admin 123, saya yang pegang. Kalau yang gak berani kasih foto KTP bisa di DP seikhlasnya. Seperti itu ya teman-teman. Mau 100, 200, 500 bisa semuanya. Yang penting kita sama-sama amanah, kita sama-sama jujur. Nah kita kerja bareng, kita sebelum kirim juga kita tes akurasinya, kita videokan, nanti kita kirim tes akurasinya. Nah, yang pengen lihat teman-teman yang udah order di CV Asodor, buat teman-teman yang masih baru, yang masih ragu, bisa dicek di YouTube tes akurasi CV Asodor. Seperti itu teman-teman. Nah di situ semua teman-teman yang order dari sini kita review di situ. Nah, baik dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, kita review di situ semua. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang udah percaya sama CV Asodor, udah dari dulu udah langganan, bisa transfer langsung lunas lewat rekening kami atas nama Abdullah. Yang pengen DP juga nanti kita kasih nomor rekeningnya. Seperti itu ya teman-teman. Pokoknya beli di CV Asodor semua bergaransi, dan cara pembeliannya gampang sekali, tanpa repot-repot kembali, barang sampai baru dibayar juga bisa sekali. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi udah jelas ya harganya set sama teleskop dan juga full set. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya RC Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bisa. Sudah dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.